Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Sempena pilihan raya umum ke-14 yang bakal berlangsung pada 9 Mei ini, AirAsia telah mengecualikan bayaran untuk pertukaran tarikh penerbangan pelanggan mereka. Walau bagaimanapun, pengecualian bayaran ini hanya boleh dilakukan sekali sahaja dan pertukaran tarikh mestilah dibuat dalam masa 10 hari selepas tarikh pengumuman PRU. Selain itu juga, bagi yang ingin membuat semakan daftar memilih, aplikasi MySPR Semak kini boleh dimuat turun oleh pengguna iPhone dan juga Android. Instagram pula, mereka kini telah menambah ciri mod rakaman gambar yang baru dinamakan sebagai Focus. Di mana ciri ini memberi kesan bokeh kepada gambar yang diambil, mereka juga dilaporkan sedang menguji ciri baru untuk aplikasi mereka dikenali sebagai Name Tags, yang dikatakan lebih kurang sama seperti Snapcode pada aplikasi Snapchat. Kini telefon pintar keluaran Meizu dikenali sebagai M6S pula telah hadir ke pasaran tempatan. Telefon pintar yang hadir dengan skrin 5.7 inci dengan paparan HD Plus bersama jenaan chip Exynos 7872 ini kini boleh dibeli dengan harga RM699. PUBG RAM Firmware pula kini telah diwujudkan yang mana perisian tebusan ini memerlukan pengguna untuk bermain permainan PUBG dalam suatu tempoh masa sebelum proses untuk nyah sulitan dokumen dan fail dilakukan. Akhir sekali, Acer Swift 5 yang sebelum ini dijual pada harga RM3,799 di pasaran Malaysia, kini boleh didapati pada harga RM3,487. Promosi sehingga 8% diskaun ini ditawarkan di platform Shopee sehingga 25 April kelak. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.